dengan cara membuat kuah oden. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perencah oden. Okey, 2 perencah tom yum adabi, 1 perencah asam pedas adabi, 1 cube pati ayam. Tak kisah kau nak guna Maggi ke Knorr ke, tak ada masalah. 1 liter air, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil gula. Dan bahan-bahan yang lain, sausage, tofu, cheese, fish ball, fish cake, crab stick, kobis dan lain-lain lagi yang mana yang korang nak gunakan. Jom kita prepare barang-barang oden. Korang boleh try, memang terbaik.